Timnas senior Indonesia bertolak ke Iran untuk melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 27 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak nanti. Timnas senior Indonesia bertolak ke Irak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 27 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi nanti. Skuad Garuda dipastikan tanpa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen akibat cedera. Oh, ilten bo Marcelino. Ivar. Oh, iron 선수들. 이번에 또 안디소유가 경기하다 부상. 세네 명의 부상 선수가 있어서 좀 아쉽지만 그래도 뭐 있는 선수 갖고 최선 다해야 될 부분. Timnas sendiri berangkat lebih awal guna beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di negara Irak yang cukup panas. Ya, alhamdulillah ya, semua sehat, pemain, juga untuk persiapan kita berangkat lebih cepat, mungkin salah satunya untuk adaptasi di cuaca di sana. Ya makanya itu kita berangkat lebih awal, jadi biar bisa lebih cepat melihat situasi di sana, dan bisa lebih cepat lagi adaptasi cuaca di Irak sendiri. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Perjuangan Indonesia akan dimulai dengan laga melawan Irak pada 16 November dan dilanjutkan dengan laga melawan Filipina 5 hari kemudian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.